أشهد أن hanya pergi ke pusara makamnya menabur bunga di atasnya,
tapi menghargai dan menghormati mereka adalah linier, garis lurus bagaimana apa yang mereka perjuangkan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Quran surat At-Taubah ayat 41. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika tanggal 10 November Bung Tomo pernah mengatakan, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, dan diakhiri dengan kalimat Allahu Akbar, bertanda perjuangan itu mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan hari ini masih banyak yang tidak sejalan dengan perjuangan para pendahulu negeri ini. Barangkali mereka, arwah-arwah mereka tidak terima apa yang dilakukan oleh segelintir orang di negeri ini. Sampai dengan hari ini, masih banyak penyelenggara negara yang masih berurusan dengan pihak berwajib. Masih banyak penyelenggara negara yang mengambil harta rakyat dengan cara korupsi, mencari keuntungan pribadi untuk dirinya, untuk keluarganya, hanya sebuah rasa haus akan rakusnya kekuasaan, rasa haus dan rakusnya materi dunia yang singkat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Ar-Rahman, bahkan sampai 33 kali Allah mengingatkan ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kamu dustakan? Bahkan ada salah satu ayat yang mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, yang kekal dan abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buat kita yang hari ini Allah titipkan jabatan, Allah titipkan kedudukan, bahwa sesungguhnya itu adalah bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak halal, tapi sesungguhnya itu adalah sebuah amanah. Bagaimana amanah itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Seorang imam, seorang pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpinnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap khutbah Jumat, khatib selalu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Selalu teringat, terngiang di telinga kita setiap Jumat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dan berbuat baik kepada kerabat. Allah melarang kamu untuk berbuat keji, berbuat kemunkaran, berbuat yang tidak Allah ridhoi. Allah memberikan pengajaran agar kamu bisa mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita diminta untuk berlaku adil tentang apa yang kita lakukan. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan merupakan bagian daripada cita-cita para pahlawan negeri ini yang mereka berjuang dan mereka belum sempat menikmati hasil dari perjuangannya. Sementara kita yang hidup di negeri merdeka ini, dengan semena-mena kita melakukan ketidakadilan, hanya sebuah ambisi kekuasaan, hanya sebuah ambisi kedudukan, hanya sebuah ambisi kejabatan, yang kita lakukan adalah akhirnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semangat pejuang kiranya ada dalam diri jiwa raga kita. Sebagai penutup daripada khutbah Jumat yang singkat ini,
Al-Fakir mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau aku ciptakan. Ke dalam tanah engkau aku masukkan dan dari dalam tanah engkau aku keluarkan untuk engkau pertanggungjawabkan atas apa yang kau pernah lakukan di atas muka bumi ini. Barakallahu fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah umurana fil i'tihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ma tata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin mala'a bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warḍa Allahumma 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أصلي جميع أولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأحرك الكفرة والبغية والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يجدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة لذكره. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا صلي صبحكم. Fa'inna tasbaqa subuh min iqamati shalah. Luruskan shofnya karena itu bagian daripada sempurna shalah. Nanti saya akan baca sunnah nazilah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى. فذكر إن فعث القرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allah.